baru. Halo guys, kali ini guys gua sama teman gua ini mau vlog orang yang lagi nanam padi. Nah, coba itu lihat tuh guys. Itu orang-orang yang lagi nanam padi tuh guys ya. Karena di sini kan udah musim hujan. Di tempat kalian udah musim hujan atau belum nih guys? Ini itu kebunnya teman bapak teman aku ini, saudara aku ini ya. Di sini guys, nanam padi itu ada dua cara guys. Cara pertama itu buat lobang. Buat lobangnya itu di sini dipanggil nugal. Nah, itu, coba lihat dan itu, guys. Cara keduanya itu ngaburin benih di lobang itu. Di sini disebutnya ngebeni ya guys ya. Di sini bagian cowok itu nugal dan cewek ngebeni. Tapi di sini karena gua mau pelak orang ya bagian ngebeni ya guys ya. Dan gua juga nggak tahu guys caranya nugal itu. Karena nugal itu nggak sembarangan guys. Dia itu harus harus lebar. Nggak terlalu lebar, nggak terlalu kecil juga guys ya. Jadi gua ngebeni aja guys ya, sambil gua vlog sambil gua ngebeni. Nah, itu cewek-cewek itu rombongan mama itu ngebeni itu guys. Dan di ujungnya itu ada para cowok-cowok, bapak-bapak ya nugal ya guys ya, bagian nugal. Sini gua sama teman gua ini, saudara gua guys ya, baru datang sekitaran jam 7 gua datang. Udah pada selesai setengah bagian kebun ini guys ya. Lumayan lebar ini guys kebunnya. Ya gua nggak tahu berapa hektar ini guys ya. Mereka pada menoleh gua guys. Soalnya gua merekam mereka itu. Itu pantian wak-wak gua ya guys ya. Nah, itu bagian bapak-bapak itu guys. Mereka itu baginya nugal guys ya. Dan di sini semua itu guys, keluarga semua guys ya, nggak ada orang lain yang bantuin nugal, yang bantuin ngebeni itu wak-wak gua semua guys. Dan ada juga paman gua ya guys ya, pokoknya di sini tuh keluarga semua. Nah, di sini itu sudung guys, ini tempat istirahat orang guys ya. Dan itu bagian orang yang masak-masak guys ya, mak-mak juga itu. Aku sama saudaraku udah selesai makan guys ya, baru datang disuruh orang makan. Nah, saatnya kami ngebantuin mama ngebeni guys ya. Itu mereka itu pada ngebeni itu guys. Nah, ini guys bagian nugal itu guys. Lobang-lobangnya itu kecil-kecil ya guys ya, enggak terlalu besar itu. Nanti lobangnya itu dikasih padi guys ya. Sebenarnya ya guys ya, bagian ngebeni itu lebih capek guys daripada bagian nugal. Nugal itu kan sambil berdiri ya ngentak-ngentak buat lubang-lubang kayak gini guys ya. Ngebeni itu harus jongkok guys. Nah, harus gitu guys, gitu caranya guys. Ya pinggang-pinggang pada pegal-pegal sakit-sakit semua guys. Tapi ya gimana guys ya, nggak bisa nugal ya, ngebeni aja gitu. Nah, ini padinya tuh guys. Nah, di sini udah mulai selesai guys ya, tinggal sedikit lagi nih kebun. Di sini kami itu ngebeninya pada santai semua guys ya, sama mama. Gua lanjut ngebeni dulu ya guys ya, kalian lihat aja dulu guys ya. Nah, di sini udah pada selesai semua guys ya, kebunnya udah dibenih dan ditanamin padi semua. Mak-mak, bapak-bapak udah pada makan semua guys. Mereka makannya pencar-pencar guys, ada yang di kebun, ada yang di sudung sebelah guys ya. Nggak di sini semua guys, soalnya nggak muat. Oke lah guys ya, sekian aja guys ya vlog hari ini guys. Gua lanjut makan dulu ya guys ya. Bye bye guys, di next video guys. Jangan lupa di like, subscribe juga guys ya.